Halo, makasih masih bersama Torukun. Di channel ini, Torukun akan menceritakan serial Dragon Ball yang berjudul Overdog, dibuat oleh Noho Oishi. Pada saat itu, Frieza berhasil melenyapkan planet Vegeta beserta pasukan dan penghuni Rasayan. Disitulah Bardock terdampar ke masa lalu di serial animenya. Setelah bangkit dari kesadarannya, Bardock merasa sakit di kepalanya. Saat itu yang diingatnya hanya kekesalan pada Frieza saat planetnya dilenyapkan begitu saja. Tak selang berapa lama, dua makhluk asing yang menyelamatkan Bardock datang. Dirinya bermaksud ingin menyembuhkan luka yang diderita Bardock. Dia adalah Ipana bersama putranya Beri. Ipana adalah penduduk planet Plan. Dia berprofesi sebagai tabib di desanya. Ipana ini adalah karakter dari manga spin-off Dragon Ball. Dengan ramuan mujarab yang dipercaya para penduduk planet Plan, luka di tangan Bardock berhasil pulih dengan cepat. Di saat itu datang pesawat pembajak luar angkasa. Dia adalah Tobi dan Kabira. Ternyata mereka adalah pasukan Cilet yang diutus untuk menjarah semua isi di planet tersebut. Melihat pesawat mereka, rupanya Bardock masih mengingat kalau pesawat itu adalah milik Frieza. Lalu Ipana menjelaskan tentang pesawat tersebut kalau mereka utusan Cilet. Kedua utusan Cilet berhasil memporak-porandakan para penduduk di planet Plan dengan bantuan senjata yang mereka punya. Dia adalah Tobi dan Kabira yang diutus tuannya untuk merampas ramuan mistik dari tangan para penduduk tersebut. Disitulah Bardock datang dan membantu para makhluk yang ditindas mereka secara brutal. Tanpa basa-basi, kedua pasukan yang diutus Cilet pun melakukan serangan dengan senjata yang mereka punya. Hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan, Tobi dan Kabira dapat ditaklukkan Bardock dengan mudah, hingga membuat mereka tak bernyawa. Setelah Bardock berhasil menghabisi kedua pasukan Cilet, para penduduk berkumpul dan mendekati Bardock karena mereka merasa telah diselamatkan olehnya dari ancaman kedua pasukan Cilet. Akan tetapi, Bardock enggan menanggapi dan terbang meninggalkan mereka menuju ke suatu tempat. Ternyata para penghuni planet tersebut tidak ada yang bisa bertarung seperti yang dilakukan Bardock. Disitulah para penduduk dan juga Ipana menyepakati bahwa mereka akan selalu memberi Bardock satu keranjang makanan setiap waktu. Beri yang diutus ayah dan juga para penduduk untuk mengantarkan satu keranjang makanan ke tempat di mana Bardock berada. Dengan senang hati, Beri pun melakukan tugasnya untuk mengantarkan satu keranjang makanan ke tempat Bardock berada. Akan tetapi, kebaikan putra Ipana ditolak dan diabaikan oleh Bardock dengan memarahinya dan menjelaskan kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan dan belas kasihan dari para penduduk dan juga ayahnya Beri. Rasa ketakutan yang membuat Beri bergegas pergi dan meletakkan satu keranjang makanan. Meskipun sudah diabaikan, bunyi perut Bardock sulit untuk menahan dan menghabiskan satu keranjang makanan tanpa tersisa. Di keesokan harinya, Beri tetap semangat untuk mengantarkan makanan walaupun ketakutan yang ia rasakan. Ternyata pemberian mereka tidaklah sia-sia dan bermanfaat untuk Bardock sendiri. Dengan rasa senang hati, Beri pun bergegas menukar keranjang makanannya dan langsung pergi di saat Bardock sedang berlatih. Di kemudian hari, rasa percaya diri yang dirasakan Beri saat membawakan satu keranjang ke tempat Bardock berada. Ternyata, kebaikan yang dimiliki penduduk dan juga Beri dapat merubah sosok Bardock menjadi lemah lembut. Di mana kedatangan Beri telah disambut Bardock dengan memberi makanan juga ke Beri dan menyuruhnya untuk menemani hingga berkenalan. Mendengar nama Bardock, Beri tak berhenti-henti tertawa dan selalu mengingatnya. Di tempat lain, pesawat induk pembajak luar angkasa masih menunggu kabar dari dua pasukannya, yaitu Tobi dan Kabira. Ternyata Tuan Cilet mengetahui kalau pasukannya telah kalah saat mereka diutus untuk menjarah ramuan mistik di planet Plan tersebut. Disitulah Tuan Cilet memutuskan dan ditemani para pasukannya untuk mencari tahu siapa yang sudah menghabisi nyawa para pasukannya itu dengan bergegas menuju planet tersebut dan merampas cairan mistik dari tangan mereka. Sosok Tuan Cilet mirip halnya dengan Frieza. Dia adalah kakek moyang Frieza di masa lalu. Para penduduk planet Plan berhasil disembuhkan dengan cairan mistik oleh Ipana yang berprofesi sebagai tabib. Di saat penyembuhan mereka, muncullah secara tiba-tiba dia adalah rombongan Tuan Cilet dan pasukannya. Mereka menyuruh menyerahkan cairan mistik dan memberitahu siapa yang sudah menghabisi kedua pasukannya. Dari salah satu penduduk planet tersebut telah menjelaskan apa yang terjadi pada kedua pasukan Tuan Cilet. Kalau mereka telah dihabisi seseorang makhluk yang bernama Bardock yang telah dirawat Ipana. Mendengar penjelasannya, Tuan Cilet pun marah.
Ternyata Barry telah mendengar semua dari balik bebatuan, dan ia lari ke arah Bardock dengan bermaksud meminta bantuan kepada Bardock karena nasib mereka sedang dalam bahaya. Setelah tiba di tempat persinggahan Bardock, Barry bercerita dengan nafas yang tersendak-sendak. Untuk menemuinya, Barry pun harus berlari ke tempat itu. Dan ia menjelaskan kalau Tuan Gillette dan para pasukannya telah tiba dengan berniat mengambil cairan mistik punya ayahnya dan sekaligus mencari seseorang makhluk yang telah menghabisi kedua pasukannya. Mendengar cerita Barry, Bardock pun enggan menangkapi dan mengabaikan permintaan Barry untuk menolong mereka. Sebenarnya Bardock ingin membantu mereka, namun dirinya juga takut kalau nanti mereka akan senasib dengan sahabat dan kawannya di saat Freza melenyapkan mereka. Merasa makhluk paling lemah, Barry memohon-mohon kepada Bardock untuk segera menyelamatkan mereka. Dengan amarahnya, Bardock pun melempar Barry dan terbang entah ke mana. Di sisi lain, Ipana, ayah Barry, telah disekap para pasukannya dan juga Gillette agar dirinya mau memberitahu di mana tempat persembunyian Bardock dan memaksa untuk memberikan cairan mistik itu kepada Tuan Gillette. Namun, Ipana enggan memberikan cairan tersebut kepada Tuan Gillette. Dua pasukannya telah bersiap-siap jika Ipana enggan memberikan cairan mistik yang berada di tangannya. Disitulah Bardock muncul dan menghabisi pasukan Gillette dengan mudah. Melihat kejadian tersebut, Ipana juga Tuan Gillette terkejut saat Ipana memanggil Bardock di depan Tuan Gillette. Di saat itulah, Tuan Gillette telah membuka jubah yang dipakainya. Saat melihatnya, Bardock dengan amarah terpendamnya kalau itu adalah sosok Frieza yang sudah ditunggu-tunggu Bardock sekian lama. Ternyata sosok Tuan Gillette mirip dengan Frieza, namun kekuatan nyata sebesar apa yang dimiliki Frieza. Pertarungan mereka pun berlanjut hingga pada akhirnya Bardock mendapat ancaman dari Tuan Gillette untuk menghabisi Bardock dengan cepat. Melihat itu, Barry pun bergegas ingin membantu Bardock dari ancaman Tuan Gillette, hingga dirinya harus berkorban nyawa untuk Bardock. Melihat kejadian tersebut, amarah yang dimiliki Bardock memuncak dan tak terkendali hingga dirinya berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Frieza saat itu juga. Dengan amarah yang dimilikinya, Bardock berhasil membuat dirinya ke level Super Saiyan, di mana para pendahulu-pendahulu Bardock tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki Rasaya. Dengan perubahannya, Gillette pun berhasil dikalahkan Bardock dengan mudah. Meskipun dia adalah kakek moyang Frieza, namun dirinya memiliki kekuatan yang cukup merepotkan Bardock. Dengan kekuatan Super Saiyan, Bardock berhasil membuat Gillette terpental hingga keluar angkasa dan membuat dirinya harus terluka parah. Dan membuat Gillette harus dirawat oleh pasukannya di dalam pesawat mereka. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia karena Tuan Gillette sudah merasakan kalau dirinya akan mati di tangan Super Saiyan. Ternyata ucapannya terjadi dan ia benar-benar sudah tak bernyawa di saat dalam perawatan. Akhirnya, kedamaian di planet Plan pun terjadi setelah kedatangan seorang Bardock. Nasib Ipana dan putranya Barry telah terselamatkan. Terima kasih Bardock yang sudah menjadi pahlawan di planet ini. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.